Kita nggak berdosa dengan marah, dengan sedih, dengan menangis, dengan tersinggung, dengan terluka. Nggak dosa. Yang dosa itu adalah berputus asa. Yang dosa itu adalah perilaku kita dalam mengekspresikan perasaan tadi. Perilaku ketika kita marah jadi mencela, celanya itu yang dosa. Jadi menghina, menghina itu yang dosa. Jadi menyakiti orang lain, menyakiti itu yang dosa, bukan marahnya. Kalau marah kita masih bisa nahan diri, wal kadhiminal ghaiz, orang yang yang menggigit amarah. Ada enggak amarahnya? Ada, tapi digigit sama dia. Siapa mereka? Justru mereka itu kata Allah ciri orang bertakwa. Jadi orang bertakwa bukannya enggak pernah marah, marah tapi ditahan sama dia. Ditahannya maksudnya ditahan untuk tidak mengekspresikan yang berlebihan sampai menyakiti orang lain. Di situ dia menahan.